Okey, hari ini aku nak buat satu reaction berkenaan video trolling juga. Tapi kali ini berkenaan dengan di mana trolling itu dimodifikasi. Korang mesti tertanya-tanya di mana trolling ini dimodifikasi. Sebenarnya banyak tempat dekat Indonesia ni di mana trolling ini dibawa untuk dimodifikasi secara total ataupun sedikit. Okey, aku sebenarnya sangat-sangat teruja untuk mengetahui dekat mana truk-truk oleng ni dimodifikasi. Tapi terima kasih banyak-banyak kepada pemirsa-pemirsa daripada Indonesia yang telah memberikan aku idea-idea. Mereka ada suruh aku untuk buat reaction berkenaan dengan satu bengkel modifikasi yang agak terkenal. Yang bukan agak terkenal, aku rasa memang sangat-sangat terkenal di Indonesia, di Kota Malang. Kalau korang tahu, kalau korang tahu, teka dulu kat mana. Okey, pemirsa daripada Indonesia mesti tahu punya. Ia adalah Rebecca Concept yang berada di Kota Malang. Okey, kat sini aku ada buat sedikit research berkenaan Rebecca Concept ni. Sebenarnya Rebecca Concept ni dah memang banyak buat modifikasi truck-truck oleng, yang mana mereka memang ada menyertai berbagai pertandingan auto show, auto fest dan macam-macam lagi pertandingan modifikasi truck ni, dan mereka telah pun memenangi banyak hadiah, banyak pertandingan di pertandingan-pertandingan auto fest dan modifikasi truck-truck oleng ni. Okey, sebenarnya aku ada satu video hari ni aku nak bawa korang tengok. Tapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, tolong subscribe, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk dapatkan sebarang notifikasi sekiranya aku ada mengeluarkan sebarang video-video terkini untuk korang tonton. Okey, kita tak nak buang masa. Aku akan terus bawa korang pada satu video ini, di mana video ini adalah dipublish pada bulan Oktober 2020 di channel. Okey, jap eh. Aku bagi tahu channel apa. Channel dia Mas Izil Project. Okey, kepada sesiapa yang nak tengok video-video lain daripada Mas Easy Project ni, korang boleh tengok dekat video dia. Terima kasih aku ucapkan kepada Mas Easy Project. Aku nak react satu video daripada channel ni, iaitu yang bertajuk Truck Rebecca Transparent siap menang kontes ni. Dia punya bracket BCD Official. Aku tak tahu apa BCD Official ni. Bahasa Indonesia BCD. Kalau aku tak salah lah. Kalau salah tu korang tolong komen dekat ruang bawah. Okey, kita tengok truck ni memang best ke tidak eh. Dia punya modifikasi di Rebecca Concept ni. Jom kita tengok. Kita layan terus video dia guys. Okey, ini merupakan sebuah truck oleng yang warna biru. Apa yang ditulis tu kat tepi tu aku tak berapa pasti. Kat depan dia ada Jovan Junior. Memang ada tulisan Rebecca kat atas dia punya visor, sun visor tu. Oh, warna biru ni pun agak cantik. Tulisan Jovan Junior ni cantik, dia ada dia punya emboss, dia ada dia punya shadow kat belakang tu. Tepak gak, tepak apa tadi dekat tadi? BCD Official First and Only One People Creation. Oh, People Creative. Kawasan wajah bersih. Mana tempat pijak tu wajah bersih? Halo guys, halo guys, halo guys. Ketemu lagi bersama aku, Mas Izil Project. Kali ini ada yang spesial dari Rebecca Concept. Kali ini aku bersama Jovan Junior atau BCD Trans. Ini spesial mau buat kontes nanti ke Bandung ya. Nah, bukan bajakan. Mas. Lur, sing duwe. Jovan Junior. Ini lagi kontrol lampu. Truk ini sangat ceper sekali ya guys. Lihat, kita ukur. Rendah dia punya truk ni. So kalau ada muatan macam mana? Segini.
lebih kurang satu tapak tangan dia, lebih kurang rendah dia. Mantap. Ceper sekali. Juga interiornya kita masuk. Oh ya, tujuh. Oh, warna kuning dengan warna merah macam mantap. Selangor Darul Ihsan. Merah kuning. Karaoke juga. Guys. Tu ada karaoke lagi dalam tu, mikrofon. In the truck bisa juga di sini. Mantap kak tu. Mantap. Ini ada layar LCD-nya juga. Oh, layar LCD. Belakang ni. Ini juga ada speaker. Ada audio sound juga. Nah ini yang besar. Wow, warna biru, dalam dia merah kuning. Wow, keren, keren banget guys. Ini kita lihat bagian belakang ya, yang spesial dari dulu ya, ini guys. Nih, dia punya transparan ya. Pelopor truk transparan. Nah ini maknanya apa yang dibawa di sana. Nampak guys. Kelihatan macam Angelina Jolie eh. Adakah itu artis Indonesia? Buah Chandra Dewi. Oh, BCD itu Buah Chandra siap Dewi. Okey. Baru tahu. Fest Bandung 2020. Mewakili pasukan Rebecca nanti. Sangat mantap. Oh, track ini pun akan masuk Bandung Auto Fest 2020 yang aku react. Kalau korang boleh tengok lagi Bandung Auto Fest tu, korang tengok di nanti sini ya, kalau sini. Sudah okay. Sampai rumahnya macam Bandung Auto Fest ada satu, ada dua video, korang tengok di sini. Sangat, sangat istimewa pokoknya lur. Untuk teman-teman yang baru gabung, Buah Chandra Dewi, karena subscribe itu gratis. Cantik. Cantik-cantik, memang cantik. Warna biru dengan apa design kat tepi, depan, belakang tu transparent, memang kena sangat dengan lori. Di lori ni, lori tak besar, lori kecil je. Lebih kurang dalam, tak salah aku, dalam satu tan ke tu lori ni. Pakar tu lah, banyak lori-lori lagi. Ada kat sini Rebecca Concept ke? Aku tak tahulah. Adakah ini Rebecca Concept? Tempat-tempat untuk modifikasi dan juga aksesori lori-lori ataupun truk-truk oleng. Ya, aku rasa ini Rebecca Concept. Tempat dia luas eh. Okey, itu sahaja video reaction aku berkenaan truck Rebecca Transparent Jovan Junior. Kali ini Jovan Junior. Kepada sesiapa yang ada informasi berkenaan Jovan Junior ni, korang letakkan di ruangan komen. Pemisah daripada Indonesia, korang memang awesome. Saranan korang untuk aku buat reaction berkenaan Rebecca Concept ni memang best. Dan sebenarnya aku sangat-sangat tertarik dengan modifikasi truk-truk oleng di Indonesia ni, sebab kat Malaysia tak ada truk-truk oleng yang di ataupun truk-truk, pickup truck ataupun lori kecil yang telah pun dimodifikasi cantik, sangat-sangat-sangat cantik tapi masih lagi bawa barang. Tak ada. Tak ada lagi. Aku tak pernah nampak lagi. Kalau ada orang penonton-penonton dari Malaysia, kalau ada korang nyatakan di ruang komen. Okay guys, aku minta maaf kalau ada, tapi setakat yang aku tahu memang tak ada dekat Malaysia. Wow, memang sangat-sangat terbaik. Dia punya warna tu aku suka, warna biru tu dengan design yang diletakkan di tepi dan juga di depan sangat-sangat menarik dan kena dengan warna tu. Itu yang bagusnya di Rebecca Concept ni. Dia satukan warna tu, the combination of warna tu sangat-sangat baik. Dan konsep yang dibawa dalam bagi lori ni tadi, dia kata transparent belakang ni, memang aku rasa memang
sangat-sangat advance eh. Kau cakap apa yang korang bawa boleh nampak kat dalam lori ni. Okay guys, aku rasa reaction aku cukup sampai sini. Mungkin ada reaction seterusnya berkenaan truck hauling ni. Korang jangan lepaskan peluang ni. Kau tekan tombol butang loceng yang all tu untuk dapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru. Kita jumpa lagi di next reaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.